Hai YouTube, selamat pagi. So, hari ni kita orang nak pergi printing. Aku ada nak print t-shirt. So, aku kena print negatif dia. Sekarang dah pukul 1. Tau nak kena terus pergi lunch, printing, lunch. Tak tahu apakah berlaku hari ni. Mungkin aku akan terus print kot. Lepas dah print negatif tu, expose. Kemudian besok pagi, baru aku start production terus. Sebab block preparation takes time. Ya. Okay. Aku sampai kat tempat printing. Cing-cing, aku nak print. Alah, tempat biasa, kau tahu kan. Print expert. Print expert pecah lah pukul masjid. Dah nak Zoho kan. Okay, print dulu. Barang print sudah settle. Ni. Ni. Kena RM2.40. Sekarang ni aku nak makan KFC. Sebab aku dah dapat tak jadi nak makan KFC. Oh, dah azan aku. Dan masa kau buat sembang nanti lah. Sebab aku nak bergerak ke sana. Okay, eh, tempat kat belakang tu KFC. Yang dah lama tak makan KFC. Last month makan KFC. Sekarang ni pun dah dekat tengah bulan tak makan KFC. Ini baru nak makan. Hari tu pergi makan nasi buluh. Kalau kau ingat nasi buluh lah last week. Sebab aku nak pergi makan KFC. Tapi KFC ramai orang. Hari ni kita makan KFC. Aku perhatikan mana-mana KFC yang baru buka dalam Malaysia ni, dia orang ada konsep baru. First aku lihat konsep ni dekat MPO, Melaka Premium Outlet. Yang aku pergi masa tahun lepas ke 2 tahun lepas ke, tak ingat, tahun lepas saja. Konsep dia lebih kurang macam ni yang aku nak tengok sekarang. Aku akan tunjukkan sikit lah. Ada mural, ada apa tu, handmade lah. Sorry, kamera aku tak minat zoom sampai sana. Dia dekatnya pergi. Lepas tu kau nampak tu ada poster 3 tu. Kursi dia dengan meja dia macam ni. Benda-benda macam ni. Ada wall banner sana. Ada screen ambil nombor. Dan nombornya ada sistem baru nampak. Ini nombor dekat text invoice. Senarionya sangat-sangat berbeza di antara masa aku kerja KFC dulu tahun 2007 dan 2016. Sangat berbeza sebab konsep pun konsep dia nampak macam container punya konsep. A new concept is really good. They need to rebrand, constantly rebrand and pandai attract customer baru dan sesuai dengan keadaan semasa. Aku rasa udah aku nak up ni. Waifu asyik bertelepon lah. Okay, snack plate. Aku punya 2 piece with rice. 1 piece rice plate. Boleh merosakkan organ-organ dalaman sama lemak-lemak kau ditambah. Tak sihat. Okay, aku dah sampai rumah. Aku nak print baju. Ini adalah barang yang aku print kat print expert tadi. Sudah siap. Sekarang ni nak minyakkan. Nak minyakkan supaya bilut cahaya, which is gunakan minyak dengan span. Aku dah ada tray. Nampak tu? Tray. Minyak pun ada. Artwork pun ada. Aku nak jadikan minyak supaya dia nampak jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni kalau korang perasan. Jadi berminyak sikit supaya senang aku expose. Biasa kalau aku dapat artwork, aku akan print beberapa topik lah. Warna 4 blok. So ini adalah hasil kerja yang sepatutnya dapat. Nampak tak? Ini adalah hasil kerja yang sepatutnya aku dapat. So aku akan ambil lebih ni dan as usual aku akan tapal dekat dinding as for reference. Bila nampak senang untuk kerja aku seterusnya. Ini adalah artwork yang bakal aku print, which is untuk dekat depan. So ini adalah template untuk warna merah. Dan ini adalah template untuk warna putih. So warna putih adalah warna base. So bila warna putih kat bawah mula-mula aku akan print. Lepas aku print putih, aku akan print merah lah. So dua dah ada. Ini pun sama. Ini merah dan putih. So dua ni aku nak kena minyakkan. Dan
buat blok. Mulakan dengan ni. Cara ni tuang dan gosok dia. Gunakan span. Simple. Oh, sorry. Tapi kena terbalikkan. Sebab kalau tak terbalikkan nanti ink dia ni mungkin akan smudge. Orang kata dia macam tak elok lah. Lepas dah siap semua, kau akan susun macam ni. Bagi minyak lebihan tu serap kat ni. Sebab kau boleh sebab aku. Lepas tu, pakai ni. Okay, yang ini adalah blok lama yang aku akan cuci. Sekarang ni, ini yang biru ni emulsion dia. Macam mana kita nak hilangkan dia? Gunakan ini. Ini namanya stencil remover. Cara nak gunakan dia senang je. Kita ambil ni, stencil remover ni. Kita akan spray kat tempat biru tu. Dan biarkan selama lebih kurang. Bagi dia lebih kurang 5 minit macam tu. Bagi dia dah lembab semua. Kemudian kita akan tembak guna water jet. Maksud untuk mencuci. Aku tahu lah benda ni. Benda ni akan menyusahkan aku. Blok aku dah siap. Kau nampak? Dah tak ada kesan-kesan biru tu. Semua sekali dah bersih. Guys, aku rasa itu saja untuk vlog hari ni. Nanti kita sambung pada satu sesi yang akan datang, which is vlog besok. Aku akan upload langsung pada hari Isnin. Bye guys, see you on the next vlog.